di dalam senyummu. Untuk terakhir kalinya, juta bintang menyanyi. Ku beri segalanya, ku membayangkannya. Anugerah 2009 menjanjikan hadiah-hadiah yang gah dan menarik. Pemenang tempat keempat akan memenangi kamera Nikon Coolpix L20, telefon bimbit Samsung F400 dengan langganan servis ANT dari Singtel, rakaman sebuah lagu dalam album kompilasi Alunan Kasih, dan kontrak bersama unit pengurusan artis Mediacorp. Pemenang tempat ketiga akan memenangi kamera Nikon Coolpix S610, telefon bimbit Samsung F400 dengan langganan servis ANT dari Singtel, rakaman sebuah lagu dalam album kompilasi Alunan Kasih, dan kontrak bersama unit pengurusan artis Mediacorp. Naik juara anugerah 2009. Kontrak rakaman bersama syarikat Gembira. Kamera Nikon Coolpix S60. Telepon bimbit Sony Ericsson W595 dengan langganan servis ANT dari Singtel. Rakaman sebuah lagu dalam album kompilasi Alunan Kasih. Dan kontrak bersama unit pengurusan artis Mediacorp. Dan juara anugerah 2009 bakal memenangi piala. Kontrak rakaman bersama syarikat Surya Record Sendirian Berhad. Wang tunai $10,000. Kamera Nikon P80. Telepon bimbit Nokia E66 dengan langganan servis ANT dari Singtel. Dan kontrak bersama unit pengurusan artis Mediacorp. Hai, bersama kami di Anugerah Extra. Dari sudut tadi, hadiah menarik yang menanti juara anugerah yang kita akan ketahui pada hari esok. Walaupun anugerah akan sampai ke puncaknya dan akan berakhir esok, kami tetap ingin menemui anda dalam satu acara yang diadakan khas di... Dia tanda terima kasih kami untuk sokongan anda selama ini. Ini adalah masa untuk kita dapat kenali para finalis dengan lebih dekat lagi. Kini adalah masa untuk kita kenal dengan Kunjung. Kalau anda nak tahu, Kunjung ni sebenarnya nak jadi seperti anggun yang sampai ke peringkat antarabangsa. Yalah, manalah tahu impian si Kunjung tu akan Kunjung tiba ya, Kunjung? Ya, Fauzi. Ayo, kita Kunjung. Kunjung. Menyanyi, menari dan berlakon. Mas sedang apa di sini? Itulah yang membuat Kunjung bersinar. Sebab itulah beliau mengambil kursus di Akademi Seni Halus Nanyang atau NAFA. Yang menarik tentang penduduk tetap Singapura ini ialah keramahannya. Tak perasan yang dia ini seorang yang bakal menyambut anugerah lah. Suaranya lunak dan dia punya gaya. Sejak sebelum dikenali, beliau sudah cepat mesra dengan semua orang yang ditemui sepanjang beliau bergerak keluar dari rumah. Nanti Kunjung masuk final. Ada tiket ke anugerah. This is my husband Chris. Ini mamaku. This was like the perfect dream kitchen. She likes to cook a lot. Kunjung sebenarnya orangnya sangat kelakar, sangat pekerja keras. Kunjung juga sangat atletik. Tak percuma Kunjung penat-penat tiap hari bernyanyi, berlatih. Kunjung tidak kesal karena dengan masuk final juga Kunjung merasa sudah seperti pemenang. Apakah kita akan dapat lihat lebih banyak sentuhan seni panggung untuk persembahan peringkat akhir? Kita lihat saja. Apa yang kita buat kek? Yeay! Happy birthday! Untuk menjadi bintang, mereka perlu menyanyi seperti bintang. Bercakap seperti bintang. Lagu dengan lafaz baru sendiri. Lagu dari Kak Anita Sarawak yang telah saya ubah suai. Kita akan lihat bakat-bakat besar. Yang berjodoh bukan kerana nama. Dan bergaya seperti bintang. It's a good choice. Dipakai diri sama ini. Tapi kalau begini, bukan bintang. Saya bad cop, okay? Okay. Thank you! Ini biasa je. I just found the CD from Little India. Sebab itulah keempat-empat finalis melalui makeover khas untuk peringkat akhir.
walaupun dimanjakan oleh staf salon ini, wajah finalis berkerut memikirkan persembahan mereka di peringkat akhir nanti. Cheers, Ram. Amat gairah sekali. Sangat happy. Saingan semua bagus-bagus belaka. Rasa diri Sarah patut meningkatkan prestasi persembahan. Cerita tak biasa dengan live band. Bagai banyak lagu. Dengan lagu-lagu, takut jatuh sakit. Buatlah betul-betul. Istirahat yang banyak. Banyak berlatih. All the way, rock. Tapi bagaimanakah makeover ini akan merubah penampilan mereka? Kita akan lihat imej baru mereka di peringkat akhir anugerah. Diharapkan empat finalis kita akan lakukan terbaik untuk peringkat akhir nanti. Ya, saksikan mereka dan temui kami esok di peringkat akhir Anugerah 2009 bersama dengan artis-artis hebat seperti Imran Ajmain, Nurin Aziz, Alif Aziz, Ahli Fikir, Al-Fazil dan ramai lagi. Dan jangan lupa untuk anda mengundi sebab talian akan dibuka esok bermula 8.30 malam hingga 10 malam. Esok hari Selasa 8.30 malam hanya di Anugerah 2009. Thank you.